Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin, saya Anwar. Saya asli Bandung. Dan sudah lama sih sebenarnya gak pernah naik motor lagi, jalan-jalan lagi, keliling-keliling lagi, touring, San Mori dan lain sebagainya. Udah lama gak pernah. Ini pengen nyoba lagi. Kebetulan saya punya saudara nih dari channelnya Jinur Jurni. Dia tuh doi demen banget jalan-jalan. Saya minta ditemenin, takut ada apa-apa di jalan. Oke, kita lihat keseruan kita jalan-jalan di video selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jinur Journey. Di pembuka tadi itu adalah saudara saya. Kali ini saya akan touring bareng saudara saya ya di Sumedang, Jawa Barat. Saudara sepupu ingin keliling-keliling Sumedang. Oke, kita temani sekalian ngevlog ya. Rencananya hari ini saya akan ke Jatigede. Ke Jatigede mengelilingi Waduk Jatigede Sumedang. Ini akan dibagi beberapa episode ya. Sementara untuk episode pertama kali ini saya akan touring ke Batu Dua dulu. Batu Dua tempat para layang Gantole dan melihat pemandangan Waduk Jatigede. Ini posisi di Sumedang di Alam Sari. Belok kiri mengarah ke Wadok ya. Oke, belok kiri ini jalan Prabu Taji Malela Dano. Seperti apa keseruan touring Jinur Journey kali ini? Ikuti terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komennya. Oke, lanjut. Untuk jalan ini saya pernah videokan di video sebelumnya ya. Jalan alternatif Sumedang Garut. Linknya ada di atas. Jadi saya tidak akan banyak memvideokan posisi jalur dari Sumedang ke Jatigedenya. Nanti saya akan video lagi di jalur menuju ke Batu Dua. Oke, memasuki kota kecamatan Situraja. Jadi dari kota kecamatan ini masih beberapa kilometer lagi mengarah ke Batu Dua ya. Jadi touring ke Batu Dua kali ini saya ditemani oleh sepupu saya. Dan di belakang saya ini boncenger saya adalah adik saya ya. Jadi dua motor tiga nyawa. Saya bonceng adik saya. Sepertinya di depan saya harus isi bensin dulu.
Oke, ini isi bensin dulu di Situraja ya. Jadi selepas kecamatan Situraja, isi bensin dulu. Ini partner saya touring, saudara saya, saudara sepupu saya. Dan ini adik saya. Rek ngobrol, rek ngobrol ya bintang tamu. Jinur Journey. Aduh. Oke, lanjut guys, ini di pom bensin, belok kiri mengarah ke Wado ya. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke Jati Gede, jalan lingkar utara Jati Gede. Sementara saya akan berkeliling dulu ya. Lurus. Nah, ini ke Jati Gede. Sementara saya ini akan menuju ke Batu 2. Batu 2 apa Parahyangan? Parahyangan sih. Paralayang ya. Gantole Paralayang. Lanjut. Oke, posisi sekarang saya di Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Sebentar lagi di depan itu ada pertigaan, ke kanan itu menuju ke Batu 2. Dulu saya pernah videokan jalan menuju Batu 2. Videonya lumayan cukup lama, sekitar 3 tahun yang lalu. Sementara sekarang saya perbarui jalan menuju Batu 2 Sumedang saat ini terkini ya. Itu pemandangannya bagus, di Batu 2 itu bisa melihat Waduk Jati Gede dari ketinggian ya. Ini posisi di dekat Puskesmas Cisitu. Di depan ada pertigaan mengarah ke Batu 2. Nanti ada petunjuknya kok. Nah, itu di depan pertigaan. Oke, kita belok di sini. Nunggu saudara saya dulu. Kebablasan. Soalnya ini belokan pertigaannya pas tikungan ya, pas tikungan cukup tajam juga. Oke, jadi ini jalan menuju ke Batu 2. Dari sini siap-siap nanjak ya. Nanjak cukup panjang nanjaknya. Di dulu pernah ya saya videokan. Waktu itu kameranya masih agak-agak kurang stabil. Kalau sekarang insya Allah. Itu ada meong. Meng. Ucing. Nah, cukup jelas ya itu petunjuknya. Jadi di depan itu belok ke kiri. Batu 2 5 km. Ah, salah, oper gigi. Oke, jadi di depan itu adalah saudara sepupu saya ya. Itu platnya plat Bandung. Sengaja ingin jalan-jalan, ingin touring kembali. Dulu tukang touring ya. Sekarang mencoba kembali katanya. Ini jalan menuju ke Batu 2. Cukup menanjak. Katanya pengen masuk video ini ya, makanya saya videokan ini di depan beliau ini. Jadi jalan menuju Batu 2 ini sudah bagus ya, sampai atas sudah beraspal karena memang ya itu katanya di kiri banyak sampah. Mohon jangan buang sampah sembarangan, tolonglah jaga lingkungan.
sekitarnya. Minimal tidak buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah, silakan bawa kembali sampah ya. Kalau memang tidak ada tong sampah. Ada cukup petunjuknya nih, batu dua lurus. Sumedang belok kiri. Ini motor dari kemarin-kemarin terus aja dipakai nanjak ya. Dari Dieng ke Talaga Bodas via Karaha Bodas, sekarang Batu Dua. Ya, karena memang di Jawa Barat ini banyak pegunungan ya, jadi ya seperti ini treknya. Tanjakan. Ini jujur, sepulang dari Dieng, ini motor belum saya servis ya. Dari Dieng ke Talaga Bodas, sekarang ke Batu Dua. Belok kiri. Ke kiri, ya gitu. Ya, terus lurus. Betul. Padahal dia nggak tahu jalan menuju ke Batu Dua, tapi katanya pengen masuk frame ya. Aduh, sayang sekali ini saya boncengan. Oh, tidak kuat. Hai, mohon maaf ya. Belum di servis motornya. Rencana memang mau diganti ini gearnya. Ini gearnya masih standar. Ini nanjaknya sebenarnya untuk matic ini yang di depan juga pakai Vario. Kuat, pakai Beat kuat, pakai motor apapun juga kuat ke sini. Apalagi jalannya cukup sepi seperti ini. Di belakang saya itu ada pemandangan Waduk Jati Gede dan Gunung Ciremai. Sementara saya nggak bisa lihat ke belakang karena ini lagi nyetir. Keren guys. Mantap. Pemandangannya seperti ini di jalan menuju ke Batu Dua. Keren guys. Foto-foto dulu katanya ya guys.
Oke guys, lanjut setelah foto-foto sebentar, kita nanjak ke atas ke Batu Dua. Ini masih nanjak ya. Oh, hoi. Ini penampakan jalan menuju Batu Dua Sumedang terbaru. Nanjak ya, tapi ini enak, jalannya sudah beraspal mulus dan cukup lega. Cukup untuk dua mobil kecil juga ini cukup. Bus juga ini masuk nih. Batu Dua itu tempat para layang ya. Nah, di depan itu adalah hampir sampai ya. Nah, itu hampir sampai. Venue para layang Batu Dua. Oh, Batu Dua, negeri di kaki langit. Ini banyak tempat parkir, ada banyak warung juga, cuman sepertinya masih pada tutup ini ya. Dan ini memang, nah itu di atas itu adalah Batu Duanya ya. Dan jalan bagusnya hanya sampai sini. Oke, Batu Duanya di sana. Tuh. Di sini lebih bagus pemandangannya. Mantap. Jadi di kiri saya itu adalah Batu Dua ya, guys. Saya tidak akan masuk karena mengejar waktu. Kami akan pulang kembali. Pemandangan dari atas Batu Dua. Oke, sepertinya video jalan menuju Batu Dua ini saya cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinur Journey dari Batu Dua.